Dengerin guys, suara apa itu guys? Ngomong tuh ngopi ya kan? Matiin aku bang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang berada di mana nih? Berada di Taman Kupu-Kupu. Taman Kupu-Kupu. Sekarang gua bersama siapa nih? Gua Ari. Ari, so Ari. Ya. Jadi kita akan jalan-jalan yang ngeliatin Taman Kupu-Kupu di sini gitu. Ada enggak kupu-kupunya? Yuk, kita cek. Okay. Gaskeun. Apakah memang ketika kita masuk hutan, masuk area hutan, so, kita memang benar-benar harus baca bismillah. Bismillah ya, guys ya. Luas taman ini sekitar kurang lebih 6 hektar. 6 hektar, Bu. Kurang lebih ya. Pasti bisa kurang, bisa lebih. Ya. Lanjut. Jadi ini luasnya 6 hektar ya. Ini di daerah mana nih? Kita berada di Jalan Wan. Masih terjaga lah di sini. Di ini ya, masih daerah Bandar Lampung ya. Masih. Ini pinggiran kota lah bahasanya ya. Oh, buat nyantai ngopi ya. Tapi kalau buat healing sip lah ya. Sip kayaknya. Mantap lah ya. Duduk sana ramean jatuh bareng. Waduh, keren tuh kayaknya. Wih, ada kupu-kupu. Mana? Wow, gede sekali kupu-kupunya. Pukul berapa ini? Pukul berapa nih? 15.20. 15.20, wow, berarti setengah 4 ya. Oke. Ini apa nih? Ini kursi. Sudah lama. Ya, sudah bersarat. Ya. Sama aja halnya kita. Wow. Iya. Oke, itulah ya. Yuk. Emang guys, kalau kita itu lagi healing gitu kan, enaknya itu apa? Ngopi ya kan. Coba gimana? Ini kan daerah Lampung sih, kita harus niru kultur daripada Lampung itu gimana cara orang Lampung tuh ngopi ya. Matiin aku bang, ya. Wih, hah? Apa? Buah mana? Luar biasa. Ini buah markisa. Pohonnya pohon jambu. Oke guys, tadi kita sudah jalan-jalan ngelihat ya Taman Kupu-Kupu, tapi kita belum ke arah sana. Jadi nggak jadi ditutup ya ini ya. Kita jalan-jalan dulu ke sana. Banyak di sini ya. Destinasi untuk bermain, taman-taman bermain, untuk nyantai. Jadi ke healing lah. Healing ya. Keren sih sini. Asli. Keren guys. Suara apa itu guys? Ini kalau malam, waduh, ngeri nih. Benden gak, Mas? Apa? Benden gak? Enggak. Perempuan. Apa itu, guys? Kampret. Siapa itu? Waduh, coba agak mendekat kameranya. Sepertinya perempuan guys, kita gerbek guys, ada perempuan. Hah? Perempuan itu perempuan. Kira laki mau perempuan atau lagi? Bukan. Ternyata. Oh ternyata laki guys. No. Cuman dia gondrong aja. Jurang, jurang pemisah. Ada lagi nggak ya? Wow. Bisa nggak sih bawa lagi? Oh, sana ya. Gaji gue lagi deh. Oke guys, tadi kita sudah jalan-jalan ya ngelihat
keindahan daripada taman kupu-kupu ini. Tapi ternyata kita tidak melihat kupu-kupu yang real, guys. Gimana jadinya tuh? Ya begitu ya. Kupunya kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam ya. Atau kupu-kupunya mungkin sedang menyumput mungkin ya. Gak tahu kita di mana kan. Menyumput atau disumputkan? Disumputkan. Oh bisa jadi sih. Kayak gitu ya. Oke lah. Yaudah. Jadi istilah investasi sih. Cegeling ya sih. Ya. Oke. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih dari gua Ahmad Juliansa dan gua Ari. Jadi tetap terus tonton video kita di berikut-berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.